Yes. Langsung tak masak. Iya. Ini yang cair ya om ya. Nanti terakhir hey, pelan-pelan Kok nih? Ini enggak kepala yuk.
Ikan apa mbak kayak gini tuh? Palang manyong. Manyong dia? Iya manyong. Awas kucing! Ayo, ayo. Itu aku lihat rasanya yang apa ya, memang ikonik rasa ikan manyung, terus dagingnya lembut, terus ini perpaduan bumbunya juga mantep banget, kental dan pedes, tapi pedesnya masih bisa dinikmati dibanding makanan-makanan kekinian yang saat ini tuh banyak makan-makanan yang kurang baik dalam kesehatan, dalam artian kayak junk food gitu. Saya lebih milih manyung sih, pedes, terus istilahnya bergizi juga. Tambah minumnya? Kalau ini minumnya es tape ungu, unik ya. Karena biasanya kan warnanya kan warna-warna yang terang, dan ini ada warna-warna yang agak gelap ungu, menarik banget. Suasana panas kayak gini cocok ini. Cocok banget. Buat sensasi krokotnya itu kalau makan sambil ngerokot sensasinya sangat enak. Pedesnya juga pas. Enggak terlalu pedes banget. Bumbunya juga pas. Jadi perpaduan antara ngerokot sama pedesnya itu benar-benar buat enak ketagihan makannya itu. Senang kuliner pedes ya? Iya. Sebentar paling kalau api besar itu untuk porsi banyak itu sekitar 30 menit, 20 menit sudah matang. Wah, kalau untuk satu porsi dijual berapa? Satu porsinya tergantung ukuran. Jadi kalau porsinya besar bisa sampai 45-50, tapi kalau ikannya agak kecil biasanya cuma 30.000-35 kayak gitu. Kelebihan ikan manyung sendiri apa ya? Kalau ikan manyung itu kalau dapet ikannya fresh itu segar kalau dimakan. Itu juga adanya, cuman yang paling enak itu di daerah Pantura Timur, nggak tahu ya karena apa sebabnya, ikannya itu segar kalau dimakan gitu. Jadi masaknya memang harus pedes. Yang pasti ini kuliner tradisional Pati. Ya, kuliner Pati. Ikan kepala. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.